Nazar rujuk. Kalau boleh rujuk. Kalau boleh rujuk. Tempoh pun katalah jadi gila ni tak panjang lagi masa dia. Ha, boleh memorize tak? Mana yang terdekat haid last yang memang teratur dan manakah suci yang last sekali. Ha, yang tu lah akan dirujuk untuk rotation dia. Jika dia berterusan begitu. Dan tak semestinya 30 angka dia. Dia di atas setiap wanita tak sama lah. Cuma atas contoh yang selalu diberi. Kalau baca kitab pun yang ni lah contoh dia beri. Pasal golib atau golib setiap bulan ada haid. Kalau kata haidnya biasanya 6. Maka sucinya 24. Kalau haidnya 7. Sucinya 23. Tapi bukan semestinya macam tu. Tak semestinya. Yang ni sebut atas regular. Macam mana sebut 6 tu. Yang biasa dijumpai. Tapi macam mana pun, tu yang dia boleh. Satu hari haid, 15 hari suci. Satu hari haid, 15 hari suci. Kalau dia punya darah dia sewil, keluar, tak berhenti-henti, ataupun yang tak boleh nak rojok dah, maka dia kena lihat balik darah yang pertama jadi gila tu bila. Jadi satu hari, hari pertama tu adalah haid dia, 15 hari tu adalah suci. Hari ke 16 tu nanti, adalah dia punya rotation yang seterusnya. Kalau darah tak duk keluar sentiasa sekalipun, itulah rotation suci dan haid dia. Jadi rojok pada adat ni adalah rojok pada haid dan rojok pada suci. Jika darah berterusan keluar. Biasanya darah berterusan keluar ni orang perempuan yang bermasalah. Antara bermasalah ni, masalah sebab ketumbuhan, ada penyakit, yang tu salah satu sebab juga. Antara sebab juga pasal dah berumur ataupun aktif sukan terlampau. Lari apa? Lari 400 meter berhalangan, berpagar. Faham tak benda tu? Berpagar tu faham lah lari mana kalau lari saja suku. Ya? Ataupun dia ni senaman gymnastik kan? Yang pakai palang tiga tu. Orang Malaysia kot tak ramai lah tu kan? Biasanya macam ni kalau sewil duk pusing-pusing macam tu nak beranak pun payah. Nak beranak. Nak lekat perut pun payah. Siapa? Aktif sukan melampau. Ataupun kaki berlari je pun. Lari. Memang dulu sprinter negara kan. Lari. Ha, nak apa? Nak hamil pun susah. Memang darah pun kadang sewil. Sewil? Pasal apa? Sel ovum yang nak jadikan benih tu. Tak boleh nak sempat terhasil. Agak-agak ada je mampu eh. Luruh habis. Sikit saya buat misal tu. Saya nak kata apa dari segi siapa dia yang boleh jadi sewil perjalanan ni kan. Yang tu sebab rosak juga. Satu orang perempuan jangan duk gaduh bersukan kuat-kuat ni. Saya anak saya ada juga yang lari nombor satu. Memang kuat. Saya kata no. Cikgu dia kata nak jadi wakil sekolah apa. No. Tak bagi eh. Main bola jaring apa. No. Gedik-gedik orang perempuan. Tak payah. Nak bola jaring kat rumah. Bola jaring. Ambil jaring kau lempar. Nak bola jaring apa? Kau basuh kain, kau lempar kain tu sidai. Puh, tu lempar. Lebih pada bola jaring kau main. Apa nak cerita ni? Pasal memang kena bagi larangan tu. Dah tu gedi-gedi-gedi apa esok. Takkan nak seronok anak kita duduk berlari pakai seluar pendek. Yeay, anak aku menang. Jangan gitu. Ya, amai orang Melayu kita ni tu. Anak dia boleh jadi wakil perenang negara. Nama siapa? Nama orang Islam, bin mu bapak. Mak kan seronok ni. Ya anak aku berenang Johan. Pakai. Boleh. Malu. Tak boleh bangga dengan anak dia. Mak bapak mana tu ni? Afrika punya bapak. Tapi ada kan? Ada. Anak dia jadi artis. Anak dia jadi pramugari. Masuk dalam TV. Ada gambar dalam majalah muka depan sekali. Ni bangga tu. Anak aku muka depan majalah. Bangga anak mak. Pelik. Pelik. Pelik ramai mak bapak macam ni weh. Oh, gamalah ni orang macam tak ada agama. Dia boleh anak dia macam ni, dia boleh bangga. Pelik. Macam ni Malaysia lah kan. Kan ada dulu ada orang tahu betul dalam berenang selat Inggeris pakai seluar pendek tu. Pakai seluar pendek, pakai spenda lah. Pakai swimming trunk. Berenang sampai tak solat apa. Sampai ada mufti kata boleh tak solat. Mufti tu pun bangang juga. Jadi kebanggaan negara tu. Jadi Malaysia rekod tu. Nama dia tercatat dalam sejarah tu. Masuk dalam buku teks tu. Sebagai salah seorang daripada ni atlet yang mengharumkan nama satu Malaysia.
dalam di mata di kacamata dunia orang Malaysia pun boleh buat. Boleh. Kalau ikut yang sepak kan menyalahi syarak awal lagi. Tapi yang orang macam tu yang dijulang-julang kan. Ni sebut macam ni tak buat. Kan? Ni cerita agama kan. Politiknya pasal lah. kadang dia tak boleh, dia geram juga sebut itu. Nak cerita apa ni? Asal nak cerita darah tak teratur tu. Pasal ada sukan tu, lajak ke sukan sikit. Itu yang dia sampai satu pelajar, satu sukan. Satu murid, satu sukan. Kenapa tak satu orang, satu juzuk Quran? Wow, sedap. Betul? Baru kita ada kesungguhan dan hafal Quran. Satu keluarga, satu Hafiz. Cuba viral kan benda tu. Ni satu budak, satu sukan. Kau sukan apa? Kau sukan apa? Dia tanya sukan apa? Kau juzuk apa? Oh, cuba tanya gitu. Kau sedap gitu. Okay. Baik, asal saya nak sebut ialah masalah yang saya bilang. Jadi apabila dia boleh rujuk, rujuklah yang terdekat. Macam mana pun, bila dulu tak pernah belajar dan tak pernah tahu macam mana nak selesai bab haid, darah duk keluar sentiasa, pula tu tak dah berkala, nak curi-curi pun tak kerti nak curi lah. Yang ni atas nama perempuan khas ni, dipanggil mutahirah. Orang perempuan ni tercengang-cengang. Dia istilahnya memang ada adat, tapi adat dia tak boleh nak dirujuk. Tambis pun tak ada tambis, dah sibil. Dia tetap ibadat kena. Bahkan orang macam ni, dia kena cermat. Istilahnya dipanggil ikhtiar. Kena bercermat. Antara kaedah cermat ni macam mana? Dia, untuk tu tengok jadual senang. Misal saya nak fokus pada situ. Tengok muka surat akhir lagi, sebelum soalan tu. Layan ketiga lah. Carta mudah bagi menyelesaikan masalah ikhtiar tu. Kalau perhati tu, saya nak sebut ni yang akhir 5, 6, 7. Jadi kita dah lalu 1, 2, 3, 4 lah sebenarnya. Ada yang adat, ada yang tamyiz. Saya nak lalukan pada masalah 5, 6 dan 7 tu. Jadi orang perempuan yang macam ni, atau istilah Arabnya dipanggil mutahirah, mutlaqah. Maksudnya mutahirah ni asal maksudnya dia bingung, tercengang-cengang. Dia tak boleh nak rujuk apa-apa, tamyiz pun tak reti. Adat pun tak boleh nak rojok. Masa bila tarikh apa pun tak tahu. Darah pun dah sewil lama dah. Bertahun-tahun dah. Ataupun dia jadi lost memory. Dia pun salah satu sebab juga. Kan? Jadi nyanyok sikit ke. Bila darah ni. Dia nak kena sembahyang. Bila dia sedar. Dia tengok ada darah. Kadang-kadang bila dia sedar. Suci tak ada masalah. Darah ni. Darah ni bila haid. Dia pula jenis nyanyok-nyanyok pula kan. Ada gila tak gila ke. Center. Macam mana pun. Bila dia sioman. Bila dia sedar, dia kena solat. Macam mana dia nak solat? Darah tu, berapa hari dah keluar? Berapa hari tak keluar? Bila mula keluar darah? Bila darah berhenti? Dia lost memory macam tu. Hukum dia, dari segi nama dia panggil mutahirah. Perempuan ni istilah perempuan bingung. Kalau memang boleh cam hari dia darah, dia adat dia masih boleh kenali. Maka apa yang boleh dipakai adalah dirojok. Kita punya fokus pada yang nombor 5 tu. Orang yang bila dia tak boleh hukum langsung apa-apa keadaan dia, ibadat dia memang tak boleh tinggal. Pasal hanya boleh tinggal ibadat bila diyakini haid. Yang darah yang jadi manik ibadat dia. Jadi orang wanita macam ni, istilah dia kena melakukan ikhtiar. Bila ikhtiar, maksudnya ikhtiar ni bahasa Arab. Dia maksudnya cermat. Kalau ada suami, haram melakukan hubungan intim sama isteri. Tak boleh. Suami tak boleh pegang ayat dia. Pasal apa? Pasal dia tak tahu nak hukum mana-mana. Kalau wanita yang memang boleh kenal mana yang haid, selepas tu, ni dah keluar lebih pada 6, 15. Yang ni memang isi hadar. Walaupun darah duk keluar, suami boleh pakai. Pasal bukan masa haid. Tapi kalau haid pun dia tak tahu, isi hadar pun tak tahu mana satu, itu namanya mutahirah. Yang ni haram melakukan hubungan suami isteri. Itu Quran. Haram baca Quran di luar solat. Solat kena solat. Dan disebah Quran lagi, haram menyentuh mushaf. Bab solat, wajib solat fardu selama-lamanya. Pasal apa? Pasal darah tu tak menghalang solat dia. Pasal dia tak tahu dah mana yang darah ni yang mana, yang haid mana tak haid. Keluar pun kala keluar darah haid. Ataupun keluar ni keluar darah hidupnya kala. Tapi tak tahu dah nak berhenti, tak berhenti yang mana, nak mula mana, tak boleh nak dirujuk. Nisbah solat, wajib-wajib solat fardu. Dah harus melakukan solat sunat. Setiap kali nak solat fardu, pastikan wajib mandi hadas setelah masuk waktu solat. Masuk waktu solat, kena mandi pada tiap-tiap waktu. Nak jadi, tak tahu siapa nak kena kan. Kena buat puasa, wajib puasa sebulan Ramadan.
Kemudian wajib ganti sebulan lagi secara berturut-turut. Wajib genapkan sehari lagi ataupun dua hari lagi bagi mencukupkan sebulan dengan kaedah perkiraan yang tertentu. Kalau ada orang masalah macam ni, memang Ramadan dia kena puasa. Tapi walaupun dia dah puasa sebulan, dia belum selesai puasa Ramadan dia. Pasal boleh jadi ada haid, boleh jadi tak ada haid. Kalau dia lost memory apa-apa pun tak ingat, macam mana? Ada kaedah nak menyelesaikan puasa dia. Macam tu kalau sekali lalu, puasa Ramadan kena puasa. Kemudian wajib ganti sebulan lagi secara berturut-turut. Maksudnya atas nama sebulan, umur angka dia 30. Jadi Ramadan tu kalau 30, dia kena puasa 30. Kalau orang perempuan yang macam ni, puasa hari 30 tu, dia tak dapat 30 hari. Berapa hari yang memang dapat? Yang memang yakin dapat? Hanya 14, bukan 29. Kenapa ulang 14? Kan sebanyak-banyak haid, 15. Tanya dia, haid dia berapa? Entah. 15. Pernah dia kat 15. 3 hari. Tak tahulah. Tak tahulah. Memang Ramadan dia kena puasa. Mana yang memang yakin puasa? Sah. 14 hari. Kenapa 14? Kerana kan semaksimumnya 15 hari. Kalau dia siang hari pertama, dia akan suci pada hari ke-16. Kalau puasa bulan tu adalah 30 hari, memang confirm sah. Hanya 14 hari saja. Nampak kenapa 14? Jadi untuk dapat 30 hari macam mana? Dia kena save dah masa sebulan. Berturut-turut 30 hari. Baru dapat 14 hari lagi. Baru 14 campur 14, 28. Ha, kena cari 2 hari lagi. Kalau tahun tu 30 hari, kalau tahun tu 29 hari, kena cari 1 hari lagi. Untuk cari 1 hari lagi, dia ada CP dia nak buat macam mana. Kena setting time dalam tempoh tertentu. Puasa berapa hari, dan yang tu akan meyakinkan hanya dapat sehari saja bagi wanita yang bermasalah macam ni. Yang ni pun slide ada, nak sebut panjang. Saya tak cadang nak memanjangkan itu pasal ada perkara yang saya nak sebut lagi. Siapa yang memang ada masalah ni, memang kena ambil detail lah kosnya dalam masalah puasa. Jadi masalah perempuan yang walaupun ada haid, tapi dia dah lupa, dia jadi bingung nak selesai macam mana. Dengan sebabkan dia tak tahu dah pasal darah duk keluar. Nak rujuk tak boleh. Akhir, catatan pun tak dibuat. Ingatan pun dah tak ada. Kan? Adat pun dah bingung kan. Bila tanya-tanya-tanya, dulu pun tak pernah sibuk buat haid. Dulu pun tak pernah semayang lagi. Inilah baru nak semayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. Jadi insya-Allah kita sambung juga kita punya program ni, pasal kita punya masa ni tangguh-tangguh lagi nak sambung pula. Masa kita muasak memang ada kelebihan awal waktu tu. Tapi satgi dia jadi cerera bab belajar sikit. Jadi satgi kita cari geng narilah untuk berjemaah. Kita sambung darah kita insya-Allah. Baik. Asal kita sebut tadi adalah wanita yang muntahirah yang bingung ni. Saya nak sambung satu lagi contoh bagi untuk masalah 6 dan 7 sebagai satu contoh untuk ada istilah tu, cuma saya tulis tu Arab terjemahan, tengok di matan sebelah tu ada saya tuliskan dengan terjemahan dia. Dia mutahayyirah zakiratul qadri nasiyatul waqti ataupun mutahayyirah zakiratul waqti dan nasiyatul qadri. Yang ni masih istilahnya perempuan ni dia jadi bingung enggak, darah duk keluar sentiasa ataupun ada waktu datang dan berhenti. Cuma datang berhenti ni orang kata dah tak boleh nak dijadikan pedoman lah. Mana suci dan mana tidak. Jadi wanita macam ni dari si hukum sefir dia kalau ikut kaedah menyelesai dia, masa yang dia yakinkan suci baginya hukum suci. Masa yang dia yakinkan haid baginya hukum haid. Pada masa ihtimal, ihtimal bahasa Arab tu, pada masa yang boleh ditanggungkan haid dan suci, ia adalah seperti perempuan mutahirah macam mana nombor 5 yang wajib atasnya mengerjakan ihtiyat di dalam masa itu. Itu satu formula, sikit contoh penyelesaian. Contoh yang sebentar tadi sebelum azan tu yang saya bagi contoh, dia ni tak ingat apa langsung untuk dijadikan rujukan di atas adat dia. Kalau wanita ni katalah darah dia, dia memang sentiasa duduk keluar ataupun ada keluar, ada tak keluar. Tapi tak boleh nak dijadikan rujukan untuk dihukum mana haid dan istiadah. Dia ni kena ambil maklumat kat dia, mana yang dia ingat. Dan kalau ada penyataan yang ingatan itu boleh dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan bulanan untuk dikira mana yang memang haid, mana yang memang suci, mana yang istilahnya boleh jadi baru datang haid, mana yang boleh jadi waktu berhenti. Hendaklah pendetilan itu diambil. Saya buat misalnya, katalah orang perempuan ni memang dia darah duk tak berhenti keluar. Dia pun dah lama dah jadi masalah ni, tak ada orang pernah ajar kat dia nak menyelesai. Dia pun katalah ada benda yang dia ingat dulu punya kes. Katalah dia kata, saya ni kalau bulan mengambang memang haidnya. Memang waktu bulan mengambang memang akan ada haid. Tak pernah bulan mengambang tak ada haid. Contoh kan. Dan memang saya duduk belajar fiqh dulu. Dia kata, saja saya ayat tambah ni nak bagi sedap bahasa ya sikit kan. Nak menunjukkan fakta yang kita nak ambil dan kita nak susun. Nak arrange kat dia apa dia punya tertib nak kena buat nanti. Dia kata, saya duduk belajar bulan puasa dulu kan. Ada puasa sunat Isnin Khamis. Isnin Khamis tu hari puasa bid, hari putih kan. Hari putih ni hari 13, 14, 15 hari bulan mengambang. Bercita-cita lah dulu nak puasa di sini kami. Alhamdulillah di sini kami boleh buat dulu. Tapi saya tak pernah semua hidup boleh puasa hari-hari bid. Hari putih ni tak boleh langsung. Pasal apa? Memang haid saya bulan ngambang mesti haid. Ngambang mesti haid. Bulan mengambang mesti haid. Mesti haid. Haid pula berapa hari? Memang haid saya tak lebih 7 lah. Tapi mengambang mesti haid. Tak pernah bulan mengambang tak haid. Sama ada baru datang ke tengah ke. Memang, tapi mengambang haid. Mengambang je haid. Mengambang je haid. Keturunan werewolf ke apa, tak tahulah kata dia. Itu sahaja ayat-ayat tambah bodoh. Ayat cerita bodoh tu. Tak gelap tak apa. Okey, saya nak cerita maklumat tu dia pakai. Jadi, macam mana dia ni? Tengok. Bila dia kata dia punya mengambang ni haid. Bulan mengambang kan 13, 14, 15. Boleh jadi awal, boleh jadi akhir. Betul tak? Haid dia pula, dia kata 7 hari. Memang tak lebih. Memang tak pernah miss daripada hari tu. Tapi sekarang ni dah sewil. Tak tahu dah kata dia. Nak rujuk mana pun tak tahu. Jadi bila dia kata dia punya haid adalah bulan mengambang dan haid dia 7 hari, tapi bila mula bila akhir tak tahu. Kita gunakan maklumat tu untuk lihat keberangkalian dia dan saya nak gunakan rajah untuk menunjukkan bagaimana cara nak menyelesai. Dan nak menunjukkan ulama kita pakar kan. Dia punya ilmu sangat detail dan teliti. Dia boleh bagi penyelesaian kita detail. Yeah.
Malaysia yang memang darah dia tu keluar, dia kata mengambang dia haid 13, 14, 15. Ini bulan ni bulan Qomariyah kan? Pasal Qomariyah boleh dirujuk pasal mengambang haid. Kalau dia boleh kata macam ni, aku ni memang awal bulan, kalau satu bulan, dua bulan, tiga bulan memang haid, dan bulan tu bulan putih je, pakailah bulan putih pun. Apa rujukan yang boleh dipakai yang memang dia yakin tu, dia sebut benda tu, tu istilah nak pakai yakin. Jadi 13, 14, 15 ni dia tu bulan mengambang memang haid. Boleh jadi kadang-kadang mula-mula mengambang haid, boleh jadi kadang-kadang yang tu dah hujung haid, tapi mengambang memang haid. Saya nak bagi contoh tu. Dan dia kata haid dia ialah 7 hari. Haid. Bila haid dia 7 hari, mengambang haid, dan boleh jadi nanti yang ni ialah mula. Boleh ni mula. Bila ni mula, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ni? Haid. Ataupun macam ni, pasal dia kata mengambang lagi haid. Boleh jadi yang ni mengambang last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni pun haid juga. Cuma yang ni, yang ni yakin haid, confirmnya haid. Yang ni yakin haid. Bila yang ni yakin haid, yang ni, ni yakin suci. Yakin suci. Sama dengan ani. Ani yakin. Kalau dia memang boleh kenal pasti macam ni, jadi walaupun darah duduk keluar, yakin suci ni, boleh sembahyang. Sumbat cawat apa tu memang kena bersih diri apa kan. Pasal istilahnya walaupun darah keluar, bila yang ni yakin suci, yang ni memang boleh sembahyang, boleh baca Quran, suami ada boleh pakai walaupun darah keluar. Sebut tu mungkin kotor jijik apa macam-macam gila kalau tak lah, tak orang nak buat apa-apa tapi nak suruh hukum kan? Suami selera tak selera ke apa, isteri nak bagi tak bagi pun kena bagi lah. Ada darah pun bagi lah. Kenapa? Kita memang suci. Okey, siap. Ni yakin suci, ni yakin suci. Baik, yang ini tempoh ni, dia kena ada detail macam ni. Detail macam ni. Dia terbagi pada tiga tahap. Yang ni istilahnya satu tahap, yang ni tahap dua, ni tahap tiga. Yang ni yakin haid. Yang ni yang hakin haid ni haram baca Quran, haram solat, haram puasa, haram bersama suami. Yang ni istilahnya dia boleh jadi mungkin dia panggil itu lah, mungkin haid. Ataupun saya nak tulis bahasa detail terus, dia mungkin datang haid. Haid mungkin tengah haid, mungkin suci. Kata boleh jadi suci, mungkin datang haid, mungkin tengah haid, mungkin suci. Yang belakang ni mungkin tengah haid. Tengah tu maksudnya sedar dan tengah haid. Lagi mungkin berhenti haid. Okay, itu dah jawi boleh tak? Tak boleh taubat, cuma dah jawi. Mungkin berhenti haid. Boleh jadi tak? Mungkin tengah haid, berhenti haid, mungkin suci. Nak tengok beza dia tahu mana? Mungkin datang haid, yang tu hal. Mungkin tengah haid, yang ni sama.
yang suci sama. Yang khas ni, yang ni mungkin berhenti haid. Yang ni mungkin datang haid. Okay. Bila sampai tarikh ni, dia 8 dah selesai. Yang ni memang, hari 9 ni, bila mungkin datang haid, yang ni istilahnya kena. Yang ni hari-hari ni dia kena, yang ni lah, 2 hari ni. Yang ni dia kena, istilah yang disebut ni, ikhtiar. Yang ni pun kena ikhtiar. Yang kira-kira lah. Cuma beza dia, hari yang ni, dia memang kena solat, puasa kena puasa, suami haram pakai, Quran tak boleh baca melainkan dalam solat. Sama keadaan. Cuma yang ni setiap waktu solat kena mandi. Maksudnya apa? Boleh jadi setiap waktu tu adalah waktu-waktu berhenti haid dia. Nanti tak tahu berhenti. Kalau dia boleh ingat satu maklumat ni, selalu dia kata mai bulan ngambang haid 7 hari. Dan haid ni biasanya berhenti ni zuhur. Kalau dia dapat maklumat tu senang. Memang berhenti haid dia zuhur. Zuhur berhenti haid. Kalau hari berhenti mesti zuhur. Jadi dia kena berhenti apa? Nak sembahyang zuhur. Mari. Kalau kata berhenti zuhur, asar adalah ada zuhur. Nak sembahyang asar. Nak sembahyang asar kena mandi. Asar kena mandi. Kalau zuhur tu nak sembahyang, mungkin zuhur kalau awak tu tak kena mandi. Tapi bila kata zuhur, lepas zuhur memang ni asar nak sembahyang mesti kena mandi. Setiap hari sembahyang nak asar kena mandi. Yang lain tak wajib mandi. Yang lain wajib bersuci. Kalau ada maklumat tu. Kalau tak ada maklumat tu berhenti bila? Tak tahulah kena pagi kena petang lah malam tak tahulah. Tak ada waktu yang stabil bila dia berhenti dengan konsistensinya. Tak ada. Bila tak ada setiap waktu yang ni kena mandi. Yang ni memang haid. Yang ni dia tak wajib mandi pada setiap waktu. Ya, pasal apa? Pasal dia bukan ihtimal berhenti. Dia boleh jadi datang, boleh jadi tengah haid, boleh jadi suci. Yang dia kena ihtiyat. Jadi beza antara yang selepas ni dengan sebelum ni, yang yang ni dia kena wajib mandi pada tiap-tiap kali waktu solat. Jadi penitilannya untuk kes 6 dan 7. Bulan 6 dan 7. Ini saya sebut pun sebagai contoh untuk mudah gambaran, mudah fikir, mudah faham. Lain orang, lain masalah dia. Dan lain nantilah dia punya tempat yakin kat mana. Yakin haid kat mana. Yakin suci kat mana. Mana yang ihtimal berhenti. Mana yang ihtimal datang. Dia punya tu berbeza. Memang tak ramai perempuan masalah macam ni. Tapi ni ilmu yang kena lalu. Kalau tak boleh selesai pun, alhamdulillah dah boleh lalu, dah pernah dengar. Kalau jadi dekat peribadi sendiri, wajib kena selesaikan. Kalau dah tak reti, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, kalau kamu tak ada pengetahuan. Jadi ingat balik, yang pernah